Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan suatu yang sangat tidak diinginkan bagi seorang yang memiliki aktivitas yang aktivitasnya itu menggunakan pitas suara, kayak public speaking, MC, penyanyi, qiraat, tembalis, dan lain sebagainya. Tentu pitas suara itu harus dijaga dengan sebaik mungkin bagaimana caranya tidak serak. Nah, dan kali ini saya akan memberitahukan bagaimana caranya menjaga pola makan dan minum, makanan dan minum apa saja yang tidak boleh dimakan untuk menjaga pita suara. Yang pertama, makanan yang harus Anda hindari yaitu makanan pedas. Kenapa makanan pedas? Di Indonesia ini sudah tidak asing. Lidah orang Indonesia mungkin lebih dari 70% sudah tidak asing dengan makanan pedas. Bahkan menjadi hobi makanan pedas itu makanan sehari-hari. Tadi teman saya Yogi, putranya Ibu Nelly, dia makanannya selalu pedas, dan suaranya indah. Tapi ketika pola makannya tidak dijaga, makan pedas sebelum manggung, prasmanan, ada sambal, dimakan. Akhirnya makanan pedas itu dapat mengiritasi pita suara, tenggorokan ya. Itu dapat mengganggu sekali pita suara apabila kalian makanan-makanan pedas itu dikonsumsi. Karena dapat mengiritasi tenggorokan. Makanan yang kedua yang harus dihindari oleh seorang yang beraktivitas menggunakan pita suara atau public speaking, penyanyi, qiraat dan lain sebagainya, yaitu hindari makan gorengan. Nah, lagi-lagi gorengan ini juga merupakan jajanan yang sangat banyak kita mudah dapati. Di kantin sekolah ada gorengan, di kantin kampus gorengan juga ada, di kantin pesantren gorengan juga ada. Jadi memang sangat sulit menghindari makanan gorengan itu, apalagi rasanya yang luar biasa. Selain gorengan itu menyebabkan kolesterol tinggi, darah tinggi, dan lain sebagainya, faktanya ternyata gorengan juga dapat menimbulkan suara sah karena lemak yang ditimbulkan dari gorengan yang kita makan tersebut. Makanan yang ketiga yang harus Anda hindari untuk menjaga pita suara yaitu susu. Ingat, susu harus kita hindari. Berikut teman-teman susu. Teman-teman susu itu apa aja? Keju. Nah, temannya susu. Gak baik juga buat pita suara. Apalagi es krim, yogurt, atau mentega. Nah, itu makanan-makanan yang harus kita hindari untuk menjaga pita suara. Karena faktanya ketika kita minum susu, itu akan menambah lendir di pita suara. Kayak ada yang lesang-lesang itu di tenggorok. Selain membuat lendir dalam tenggorok, susu juga dapat membuat tubuh dehidrasi, terutama es krim. Contoh, kita minum es. Ketika minum es itu bukan haus yang hilang, tapi malah tambah haus. Tapi Anda coba minum air putih, air hangat, cukupnya insya Allah rasa haus Anda akan hilang. Yang keempat, untuk menjaga pita suara agar tetap baik dan terhindar dari serak, hindari minuman kafein. Ya, jadi suara bisa menjadi gampang serak karena mengkonsumsi makanan maupun minuman dengan kandungan kafein yang tinggi. Padahal tentunya banyak orang yang gemar minum kopi. Ya, mungkin sebagian besar dari kita sangat suka minum kopi saat ngantuk, minum kopi santai, minum kopi sebelum tidur, minum kopi sambil sarapan, minum kopi. Padahal kafein itu sangat berpengaruh besar terhadap timbulnya serak pada pita suara. Seperti minum kopi, soda, dan lain sebagainya. Pokoknya minuman-minuman yang mengandung kafein itu sangat merusak pita suara atau sangat gampang membuat pita suara menjadi lebih serak. Dan selanjutnya yaitu hindari minuman beralkohol. Selain minuman alkohol itu haram, ternyata alkohol itu dapat mengganggu sistem saraf, mengganggu sistem kekebalan tubuh, mengganggu otak, dan juga ternyata dapat merusak pita suara, membuat pita suara menjadi lebih kering karena mengkonsumsi alkohol. Dan yang terakhir, hindari makanan-makanan yang membuat tenggorokan Anda menjadi sesek. Contoh, buah salak, kesed itu apa ya? Hah? Serat. Jadi buah salak itu kalau kita makan sebelum nyanyi, tenggorokan itu akan
menjadi serat. Atau buah pisang. Buah pisang juga memang licin, buah pisang kalau dipegang licin ya buah pisang. Tapi kalau dimakan ternyata sebelumnya ini akan membuat ikan menjadi serat. Apalagi kalau buah jambu, apalagi buah nangka, buah cempedak. Itu makanan-makanan yang banyak mengandung getah sangat berpengaruh terhadap gangguan pita suara. Akan lebih mudah membuat suara Anda menjadi serak. Satu lagi, buah yang harus dihindari yaitu jambu monyet. Ya, itu juga harus dihindari. Ingat, jambu monyet, tahu jambu monyet? Buahnya kecil, punya biji satu. Tapi ternyata mengandung getah yang banyak, itu namanya jambu monyet. Jangan dimakan, jambu monyet, ingat ya. Ini tips dari gua, mudah-mudahan ini tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.